Gua Langse sudah ada sejak beratus-ratus tahun lalu, namun baru dibuka untuk umum dan disebut Langse pada tahun 1940-an. Nama Langse sendiri berarti kain putih penutup atau kain kafan. Nama ini diberikan karena menurut kepercayaan masyarakat setempat, gua yang menjadi tempat pertemuan Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul ini dulunya tertutup kain kafan. Selain itu, Langse dapat diartikan berdasarkan pengucapannya yang berarti petilasane atau petilasannya orang-orang besar. Gua Langse terletak di Desa Giri Cahyo, Purwosari. Gua ini berhadapan langsung dengan Laut Kidul Yogyakarta. Siapapun yang berkunjung bukan hanya dimanjakan dengan keindahan stalagmit dan stalaktit, melainkan panorama Laut Selatan Jawa yang sangat indah. Perjalanan menuju Gua Langse akan memakan energi cukup banyak karena lokasi gua yang agak sulit dicapai. Pengunjung harus menaiki dan menuruni tangga yang ada. Tangga tersebut terbuat dari batu kapur hingga akar-akar pepohonan yang menjulur di kaki-kaki bukit. Meski masih asing di telinga masyarakat awam, nama Gua Langse bagi orang-orang yang biasa melakukan pertapaan atau semedi sudah tidak asing lagi. Mereka rela datang dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mencari drakat berupa kekayaan, ketenangan batin, dan sebagainya. Pejabat, artis, dan orang-orang terkenal lain juga sering datang ke Gua Langse untuk meminta suatu hal. Hal tersebut dikarenakan Gua Langse adalah tempat para leluhur seperti Sunan Kalijaga, Syekh Maulana Maghribi, dan Panembahan Senopati bertapa. Soekarno, Soeharto, dan Panglima Besar Jenderal Sudirman konon juga pernah berziarah ke Gua Langse. Pada malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon, Gua Langse juga ramai dikunjungi peziarah. Konon, di malam-malam tersebut, pengunjung yang melakukan pertapaan atau ziarah dapat bertemu dengan sang penguasa Laut Selatan Jawa, Nyi Roro Kidul. Mbah Kijem lebih dari setengah abad hidup di Gua Langse. Bukan perkara mudah menjangkau Gua Langse di Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dibutuhkan keberanian ekstra karena harus menyusuri tebing tegak lurus Laut Selatan sejauh 350 meter. Disitulah Mbah Sakijem tinggal lebih dari setengah abad. Gua Langse terletak tidak begitu jauh dari Pantai Parangtritis, Bantul. Dari kota Jogja diperlukan waktu 1,5 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. Sesampai di tebing, kita harus mengisi presensi dan memberikan uang seikhlasnya sebagai biaya perawatan gua kepada Kuncen. Kebanyakan pengunjung datang menginap untuk bersemedi. Sebaiknya jika mengunjungi Gua Langse, jangan sendirian. Selain sepi, medannya berbahaya. Apalagi bagi yang belum terbiasa, perlu jalan kaki sekitar 500 meter melewati hutan yang banyak dihuni monyet liar. Setelah sampai di tebing, kita harus turun. Tak ada pegangan yang layak, mesti sangat hati-hati. Dalam hidup, terkadang manusia merasa sendiri. Tak ada yang menemani. Dalam kesendirian, hidup terasa lebih berat. Tak ada orang yang menanggung beratnya masalah hidup bersama-sama. Namun ada pula orang-orang yang merasa lebih nyaman dalam kesendirian. Mereka sengaja menjauh hingar-bingar kehidupan manusia yang penuh tipu daya, lalu menjalani kehidupan sendiri di tempat terpencil. Itulah yang dilakukan Mbah Kijem. Dia tinggal menetap di Gua Langse sejak tahun 1968. Sempat tinggal bersama suaminya dan melahirkan seorang anak, Mbah Kijem pada akhirnya memilih kembali ke gua. Setelah lebih dari 50 tahun berlalu, dia tetap nyaman tinggal di gua dan tak ingin berpindah tempat. "Ada orang atau tidak, saya di sini," ujar Mbah Kijem dikutip dari liputan6.com. Mbah Kijem memilih tinggal sendiri di Gua Langse karena mendapat panggilan gaib.
Pada waktu muda, dia mengaku hidup susah. Oleh karena itulah ia menjalankan laku tirakat di Gua Cerme. Di sana, dia minta doa agar diberikan pekerjaan. Setelah 4 bulan sejak tirakat, Mbah Kicem waktu itu masih berumur 19 tahun mendapat petunjuk. Seorang laki-laki mendekati Mbah Kicem, dia menyarankan Mbah Kicem untuk pergi ke Gua Langse. Laki-laki tua itu bilang, "Kamu itu sebenarnya enggak di sini. Kamu itu tempatnya di Gua Langse. Kira-kira 2 langkah sampai di bawah pohon cempaka, orang itu menghilang." Ungkap Mbah Kicem dikutip dari YouTube Otto Ferdinand. Di Gua Langse, Mbah Kicem tinggal bersama anjingnya yang bernama Bambang. Setiap harinya atau dalam 3 hari sekali, dia melintasi sebuah jalan sempit tebing yang curam untuk mencari kayu bakar yang akan dia gunakan untuk bahan bakar memasak. Jalan yang dilalui Mbah Kicem untuk mencapai atas tebing cukup terjal dan berbahaya. Selain sempit, jalan itu berbatasan langsung dengan jurang yang di bawahnya membentang Samudra Hindia dengan ombaknya yang ganas. Bagi Mbah Kicem, aktivitas fisik itu ia lakukan sebagai penghilang stres. Soalnya kalau hanya berdiam diri terus di gua, pikirannya akan menerawang kemana-mana. Gua Langse merupakan tempat smeti atau laku tirakat. Biasanya banyak pengunjung yang sengaja datang ke tempat ini untuk melakukan aktivitas tersebut. Sesekali ia juga pergi ke pasar. Hal tersebut ia lakukan saat persediaan makanan di tempatnya mulai menipis. Keperluan yang ia beli di pasar itu ia angkut sendiri dengan keranjang kepala ke Gua Langse. Untuk membeli keperluan sehari-harinya itu, Mbah Kicem mengaku menggunakan uang yang diberikan para pengunjung gua. Mereka biasanya memberikan uang kepada Mbah Kicem secara sukarela. Sebagai timbal balik, tak jarang pula Mbah Kicem memasakkan makanan pada pengunjung yang sedang melakukan laku tirakat di gua tersebut. "Saya sebenarnya enggak pernah memaksakan. Tapi mereka biasanya ada yang memberi 100 ribu, ada pula yang 200 ribu. Kata Mbah Kicem. Mbah Kicem mengatakan kalau dia sempat meninggalkan gua dan pergi ke Jakarta untuk menemani sang anak. Lama di ibu kota, nyatanya membuat hati Mbah Kicem gelisah. Dia tak kuat menahan rasa rindu untuk kembali. Pada akhirnya, ia kembali ke Gua Langse untuk menikmati masa tenang. Perasaan itu tak lekang hingga hampir 50 tahun. Meski ia harus tinggal sendirian di dalam gua. "Ada orang atau tidak, saya di sini,"